Kasih satu deadly, semoga mancing jadi deadly cuy. Jadi deadly yang lain gitu. Nice banget. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung aja untuk keampasan. Oke, sekarang kita saatnya gacha rune ya. Karena ini sekarang rune red up ya. Saatnya gacha rune di dua akunku men. Di dua akunku. Oke. Saatnya gacha rune. Oke, udah semua ya. Nah, sekarang red up-nya itu ada deadly ya. Ini yang diincer semua orang men. Deadly Marvel ya. Semoga aku hoki ya Allah, semoga aku hoki ya. Deadly Marvel, terus ada Shield Marvel sama Shelter ya. Nah, ini yang enggak di diincer semua orang. Semoga enggak dapat Shelter ya. Oke, langsung kita lihat. Jadi kalian yang belum tahu ya, mungkin kalian yang player baru atau kalian yang baru ngikutin channelku. Jadi gini. Jadi di limited rune ini ada garansinya ya. Kalau kita multi 4 kali itu kita pasti dapat, men. Ini kita multi 4 kali kita pasti dapat ya. Tapi bukan setiap hari ketika event ya, tapi cuma satu kali doang ya. Pokoknya setelah eventnya ini ada selama 3 hari ini, kalau kita ngelakuin 4 kali multi itu kita bakal dapat walaupun beda hari ya, walaupun beda hari. Misal sekarang aku 2, terus besoknya 2 gitu. Tapi kalian kalau beruntung, kalian bisa dapat Marvel di tarikan ke-3 ya. Kalian bisa dapat Marvel di tarikan ke-3. Oke, langsung kita coba aja ya. Langsung kita coba aja berapa diamond yang dibutuhkan untuk mendapatkan Marvel rune ya. Rune Marvel. Oke, sekarang 880 yang pertama ya. Kita coba lihat 880 yang pertama. Ini di akunku yang server 21 dulu ya. Langsung kita tarik yang pertama ya. Yang pertama tuh biasanya kita pasti dapat legendary. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah yang pertama tuh kita pasti dapat legendary. Nah kan kita dapat legendary yang deadly. Nice sekali, nice sekali. Karena lumayan ya, di 3 kali multi ini atau 4 kali kalau sial ya, 4 kali kalau sial, kita tuh selalu dapat legendary 1 ya. Oke, ini yang pertama ya, 880. Oke, ini yang sekarang yang kedua. Kita habis 1760 ya. 1760 ya kan, bener. Oke, yang kedua. Yang kedua ini kita pasti dapat epic ya. Yang pertama kita dapat legendary, yang kedua kita pasti dapat epic. Langsung kita lihat saja, kita lihat saja. Oke, dapat epic ya. Kita dapat epic yang sealed. Nah, harusnya di yang ketiga ini men kita mendapatkan Marvel ya. Kalau misal kita hoki, kalau kita sial ya di yang keempat ya, di yang keempat. Jadi maksimal itu kita akan menghabiskan sekitar 3000 ya, 3000 diamond lah. 8 kali 4 berapa sih? 8 kali 4 32 lah, sekitar 3500 diamond lah ya. Itu mentok-mentoknya men. Ampas-ampasnya kita ngabisin 3500 diamond. Oke, langsung kita gacha lagi. Ini multi yang ketiga ya. Semoga kita dapat di yang ketiga ya. Semoga kita dapat di yang ketiga. Please Marvel dong. Marvel dong. Nice. Nice, nice. Apa kita dapat Shelter, cuy. Aduh, sial ya, sial, sial, man. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, ini namanya kita sial ya. Tapi kita yang penting dapat Marvel. Oke, dan kalau kalian mau dapat Marvel lagi, kalian harus multi 9 kali lagi ya. Itu dapat Marvel kedua itu 9 kali. Marvel yang pertama itu 3 kali atau 4 kali multi. Marvel yang kedua itu 9 kali atau 10 kali ya. Antara itu mungkin 8, 9, 10 sih antara itu ya. Kalau untuk pastinya aku nggak tahu cuy. Ya pastinya itu ya, 8, 9, 10 antara itu. Karena nggak ada pastinya. Hoki tergantung hoki kalian men. Didapatnya ke berapa gitu ya. Oke. Kita langsung lihat ya, ada yang berguna nggak gitu. Itu runnya bakalan berguna di sana. Nah, bergunanya mungkin di sini doang. Kita ganti di sini. Oh, bentar. Ini 2. Yah, 2 lagi. 2 mah ke sini jadinya nanti. Duh. Oke, kita coba deh ya. Kita coba ceng karena itu kan 2. Jadi rune ini bisa ceng ya, replacement namanya, replacement. Kita bisa ganti ini ke yang lainnya gitu. Jadi modalnya itu 2 ya. Nah gini, dari 2 ini kita coba replace. Ini 100, bayarnya 100 diamond ya. Kita coba replace, semoga ini kan 1 ini 3. Semoga jadi shelter 2 ya. Semoga jadi shelter 2.
nih, has been placed 2 runestone after consumption can only be replaced with 1 new runestone. Oke. Dari 2 itu bakal menjadi 1 ya. Semoga shelter 2 gitu. Tapi kalau nggak shelter 2 ya udah ya. Oke, kita sial ya, malah dapat defense 1. Nah, replacement itu kayak gitu ya. Kalau kalian misal sial ya, kalian dapat rune yang nggak kalian inginkan gitu. Tapi aku sebenarnya kemarin udah pernah sial, tapi nggak tahu kenapa aku ulangin lagi ya. Bodoh ya. Bodoh. Oke, kita masih belum punya ini ya. Kita lihat shelter yang lain ada nggak gitu. Pokemon yang pakai shelter nggak ada sih ya. Mungkin yang pakai shelter cuman si Diancie doang cuy. Kita pindah ke Diancie aja. Ini shelternya kita change ke Diancie. Oke. Oke. Sekarang kita pindah ke akunku yang satunya. Oke, semoga di sini aku nggak mengulangi kesialanku tadi ya. Semoga nggak mengulangi kesialanku tadi. Di sana tadi aku 3 kali multi dapat. Di sini berapa kali multi? Kita lihat aja langsung ya. Kita lihat aja langsung, cuy. Please dong, dapat legendarinya yang bagus gitu. Deadly atau punch. Deadly atau punch. Deadly atau punch. Oke, dapat shield nggak apa-apa ya. Dapat shield 2. Aku perlu juga sih untuk Ho-Oh ya. Ini yang kedua. Please dong. Please. Bagus, dapatnya bagus, dapatnya bagus dong. Bagus. Yuk. Oke. Sekarang yang ketiga ya, sekarang yang ketiga, cuy. Please. Marvel, jangan 4 kali. Kalau 4 kali itu sayang diamondnya, men. Aku kalau 4 kali sayang diamondnya ya. Please, 3 kali aja dapat dong. Nice banget, kita dapat yang shield ya. Nice sekali kita dapat yang shield. Nggak apa-apa deh, nggak dapat yang deadly pun nggak apa-apa ya. Yang penting nggak dapat shelter gitu ya. Yang penting nggak dapat shelter. Oke, langsung kita masukin ke Ho-Oh ya, karena Ho-Oh runnya itu masih ada satu yang ternyata Ho-Oh itu satunya itu di deadly ya. Jadi Ho-Oh-nya nggak usah kita kasih deadly deh. Ho-Oh-nya kita kasih, aduh. Ternyata kayaknya kita harus mencari deadly deh ya. Kayaknya kita harus mencari deadly deh. Sumpah, karena shield. Oke, kita lihat yang lain dulu ya. Kita lihat yang lain dulu. Ini shield. Oh, shield 2 udah ada. Shield 2 udah ada. Ini kita pakai shield. Oh, ini aja ya. Si siapa ini? Si Sidul. Anak Betawi asli. Ini kita lihat si siapa namanya? Dialga, cuy. Dialga P attack, SP attack, immune control. Yang ini kayaknya mana ya yang mau kita ini, block rate, PDF. Kayaknya ini deh, ini kita ganti ya. Oke, ini kita change. Terus kita naikin ya, kita naikin. Kita naikin sampai 21 dulu deh. Kita naikinnya sampai 21 dulu. Oke, yang penting udah nembus 1200 ya. Yang penting udah nembus 1200. Terus sekarang kita fokus ke sini nih. Nah. Oh, shield-nya. Oh, enggak ding, shield-nya sama ya, shield 2 ya tadi. Duh, ini mana yang kita naikin ya? Ntar kita draw ini dulu ya, kita draw. Oke, ini juga kita draw. Oke, terus habis itu kita dikompos men, kita dikompos ya. Kita dikompos terus kita nanti cari deh buat Ho-Oh men, karena Ho-Oh butuh apa itu deadly ya. Karena Ho-Oh butuh deadly. Ini kita naikin yang merah aja deh ya. Enggak apa-apa deh, kita naikin yang merah sampai 51 men. Karena kayaknya yang merah nambahin lebih banyak ya. Yang merah yang Marvel itu nambahinnya lebih banyak, cuy. Nambahin CP lebih banyak. Oke, ini sampai 46 doang. Dan masih kurang 40 poin ya. Masih kurang 40 poin. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini kita revive runestone yang tadi ya. Ini ada 2 runestone yang nggak kepake juga. Oh, ada ini juga. Oke, kayaknya semoga kita itu ya. Semoga pas sih, semoga pas ya. Mana tadi? Set. Ini kita naikin lagi ya. Kita naikin karena ada 14.000 men. Sampai level 51. 78. Oke, ini defense-nya juga kita naikin ya, semoga nyampe gitu sampai 51. Oh, ternyata masih nyampe loh. Masih nyampe dan ini udah 1200. Nice banget ya. Berarti aku udah berapa Pokemon tuh?
yang nyampe 1200. Sekarang si Hopa kita sampein juga ya. Kita sampein ke 1200 sampai 51. Terus yang ini ya, ini juga kita naikin sampai 51 deh. Wow, cuman bisa sampai 50. Oke, nggak apa-apa deh. Tidak apa-apa, mungkin kita dikompos dikit-dikit ya. Nggak usah deh, nanti aja lah. Kita sabar aja itu. Toh kita dikompos juga nggak bisa nyampe. Oke, sekarang kita replacement ya. Coba kita replacement karena kita nyari punch, men. Kita nyari punch ya. Nah, yang kayak gini nih kita masukin, men. Si siapa ini? Si shelter ya. Si shelter ini kita masukin. Karena shelternya sama semua juga ya. Please, 3. Kalau kita 3 ya, kita masang 3 rune itu nanti menjadi 2 rune yang baru. Semoga dapat deadly legendary. Deadly legendary. Dapat King Kong sama defense. Dapat King Kong sama defense. Oke, dapat King Kong sama defense, enggak apa-apa deh. Sekarang kita masukin si ini ya. Kita masukin si siapa namanya? Warlike. Semoga dapat punch, semoga dapat deadly. Sorry, deadly. Oke, kita dapatnya counter sama King Kong. Aduh. Oke, ini kita masukin. Nah, ini kita masukin. Terus kita masukin Warlike ya. Aku nggak terlalu suka sama Warlike. Jadi kita masukin. Duh, yang ketiga ternyata kita 1500 ya. Yang ketiga 1500, men. Oke, dapatnya Diven. Sial banget kita, sumpah. Sial banget, men. Nggak dapat sama sekali ya. Nggak dapat itu sama sekali, cuk. Nggak dapat si Deadly sama sekali ya. Ini deadly-nya cuma deadly 4 nih. Kayaknya kita masukin yang lain aja deh ya. Kita masukin yang lain, nggak tahu nih. Nyukup atau enggak. Kita coba ya. Kalau misalnya kita ceng. Yang ini juga kita ceng ke defense ya. Defense 1. Nggak bisa. Kita ceng yang ini. Nggak bisa. Oke, ternyata dimake full defense nggak bisa ya. Pakai full defense nggak bisa. Kalau kita masang ini pun masih kurang 1, men. Cuma ini serba nanggung ya sebenarnya. Sebenarnya ini jadi serba nanggung, cuk. Ntar kita lihat mana tadi yang levelnya ini, yang levelnya tinggi. Kita ceng. Kayaknya emang harus kita itu deh. Aduh. Sulit sekali. Kita coba pasang King Kong ya. Kita coba pasang King Kong sama kita kasih satu, men. Kita kasih satu. Ini ya, semoga mancing buat jadi deadly ya. Kita kasih satu deadly, semoga mancing jadi deadly, cuy. Jadi deadly yang lain gitu. Nice banget, kita dapat deadly satu ya. Kita dapat deadly satu, teman-teman. Apakah kita beruntung? Apakah kita beruntung? Deadly satu, nice sekali. Ternyata kita beruntung. Akhirnya kita dapat deadly satu, cuy. Oke, sekarang kita revive rune yang tadi udah level 26 ya. Kita revive, kita naikin sampai maksimal. Kita naikin sampai maksimal. Mana ini? Enhance. Jadi full legendary ya. Sekarang akhirnya semua Pokemonku pakai full legendary. Ini tinggal nggak kepake satu doang ya si shelternya. Oke, jadi itu ya cuy. Sekarang kita tes. Kita tes coba di arena. Kita coba tes di CSA aja deh ya. Kita coba tes di CSA. Kita coba naik CSA. Kita coba lawan si Leons ya. Kita coba lawan si Leons. Ntar kita lihat dulu deh. Di intelijen ini siapa yang nurunin. Wow, Diven menang. Ini aku kalah sama si Alsi doang. Kalah si Sehun sama Alsi. Oke, kita hajar si Leons. Gini deh, nah gini ya. Oke, kita sekarang hajar. Karena kalau ditaruh di belakang si siapa namanya itu, si Lugia, itu agak-agak serem ya. Kalau ditaruh di belakang Lugia agak-agak serem, cuk. Semoga kita menang ya. Kalau pokoknya kalau sama si Leon sih, kalau udah bisa ngekill satunya ya, udah bisa ngekill apa maksudnya satunya. Kalau udah bisa ngekill line up pertamanya itu harusnya sih kita menang ya. Oke. Nice banget. Aduh, dialganya nggak pas ya. Coba tadi misalkan ya, dialganya itu pas banget ngasih si Rayquaza. Jelas kita menang telak ya kalau ngasih si Rayquaza.
Masalahnya juga kita nggak punya healer sih. Kurang healer ya emang ya. Wow, resiramnya sakit banget sumpah. Resiramnya sakit banget. Wow, gila, gila. Oke, resiramnya harusnya mati ya itu. Resiramnya mati dong. Nice banget, resiramnya meninggal. Oke, Zekromnya pun mati ya. Zekromnya mati, ini tinggal membunuh si Palkianya doang, men. Tinggal ngebunuh si Palkia. Tapi Palkia ini masih bisa ngekill salah satu nih. Oke, ternyata langsung mati ya. Untung saja ya, untuk wow. Tapi dia ternyata line up 2-nya ngeri juga, cuy. Line up 2-nya ada... Oh, udah nggak ada. Udah langsung hilang ya. Ternyata udah nggak ada, cuy. Udah langsung hilang. Oke. Ini sih kayaknya gimana-gimana kita tetap menang deh. Oke, nice, kita tetap menang ya, maafkan aku Leons, oke? Jadi aku cukupin video sampai sini ya, cuy. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching, see you in the next video. Salam Ampas Gaming, bye.